Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi di Work Story. Kali ini saya akan nge-vlog serba-serbi banjir yang ada di Kalimantan Selatan. Kita akan bersama dengan tim IOF Kalimantan Selatan untuk mendistribusikan bahan-bahan logistik yang diperlukan masyarakat di saat banjir bandang saat ini. Jadi kita bersama tim IOF ini off-road, melawan off-road di sekitaran gunung ya. Yang ini sampai terjungkal kayak ini karena memang ini kita perlu sling ya untuk menari itu bergerak dan hardtop. Coba bayangkan lumpur dan banjir air bersatu. Jadi kita agak kesusahan, tetapi alhamdulillah dengan kerja tim IOF yang salut, maka kita bisa memberikan distribusi logistiknya. Ini tim dari Pinanha IOF juga Kalimantan Selatan. Rumah pinggir sungai tenggelam semua, guys. Jadi ini banjir tahun ini memang luar biasa. Kita menuju ke pedalaman ya, sekitar sungai lainnya yang belum pernah dijangkau oleh bantuan logistik. Ini proses melahirkan di desa Lok Bentan ya, karena ini persalinan saat ini masih terkendala dengan tingginya air karena akibat banjir, maka persalinan dilakukan di atas cukung. Alhamdulillah bayi lahir dengan selamat, ditolong oleh ibu bidan desa. Bisa dilihat ya guys ya, karena rumah saja bisa mungkin 1,5 meter ya, itu terendam oleh banjir bandang saat ini. Prevo Kalimantan Selatan untuk saat ini alhamdulillah untuk bantuan di sekitaran daerah kami di Lok Bentan, Sungai Tambuk dan sekitarnya, mudah-mudahan bisa diinvestasinya. Ini ada warga yang memelihara buaya yang kita evakuasi karena memang ganasnya buaya muara ya, panjangnya sekitar 2 meter. Ini warga yang memelihara buaya bersama dengan ular piton. Coba bayangkan guys, ini kalau lepas ini ganasnya bukan main. Ini ada serba-serbi dari begitu evakuasi bayi oleh warga ya. Ini menggunakan yang bahasa banjir ini pengorengan ya. Ajan. Ini kondisi puskesmas di Sungai Rangas ya. Ini banjir sehingga meluluhlantakkan pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas.